tadi kan kita menjumpai lebah Terminata. Lihat kerjaan Terminata, sahabatku. Mungkin teman-teman tidak percaya. Oh ini bang ya? Oh ini. Ini sahabatku. Nah, ini sahabatku. Terminata yang berupaya mengkudeta lebah Apis Cerana. Cerana. Nah, di sini Apis Cerana kalah mas. Kekalahan Apis Cerana sahabatku, yaitu di sini sahabatku, di tempat ini lengket. Nah, lihat. Nah, jadi Apis Cerana tidak bisa sahabatku mengusir. Jika kaki Apis Cerana ini terkena di sini lengket dan Apis Cerananya akhirnya mati sahabatku. Nah, ini sahabatku. Satu sisi sarang ini sudah mulai dibungkus dengan lihat sahabatku. Kaki Cerana lengket di situ. Betul-betul predator enggak, Bang? Predator. Ini yang sebelah sini sudah mulai diganggu sama si Terminata, Bang. Lihatlah. Itu bekas gangguan Terminata. Oh iya, dia membungkus. Heeh, dia membungkus. Ini sahabatku. Itu aman tuh, Bang. Oh, lihat itu masih dalam, Mas. Nah, aktivitas kerjaan Cerana Terminata sahabatku. Saya bongkar. Lihat, sisir sarangnya dijatuhkan. Sisir sarang. Wah, ini sahabatku, ini kudeta dari lebah Terminata, Bang ya. Batu yang di sini sudah habis dihisap oleh lebah Terminata. Dan di bawah sisiran sarang yang telah dijatuhkan. Nah, lihatlah. Nah, mereka hanya mencuri madu Cerana ini. Ini seperti ini. Lihatlah. Ini baru saya pahami bersama Bang Ahmad Zen. Awal kami ingin budidaya lebah ini karena kami senang melihat tempat madunya dan corongnya sahabatku. Selain itu mah koloninya terlihat lebih besar Bang ya, secara fisik ya. Ternyata salah sahabatku. Ini koloni lebah predator. Di Cerana ini terbalut di lem. Terselamatkan. Mudah-mudahan selamat datang. Ah, kondisinya ada lengket, tidak bisa lepas sahabatku. Kekuatan sayap lebah ini tidak mampu mengangkat tubuhnya dari lengketan lebah ini. Jadi, saya coba terbangkan. Hal yang benar-benar harus kita perhatikan di saat kita memulai budidaya lebah madu. Madu Cerana mengganggu sahabatku. Jangan memelihara lebah Terminata di dekat kotak Apis Cerana. Ini ada sedikit madu. Ini sebenarnya madu Apis Cerana yang dibungkus dengan propolis ini Terminata. Kantongnya akan saya coba hisap sahabatku, karena kebetulan juga saya lagi batuk pilek ini sahabatku. Madu Cerana, bukan madu Terminata tahu. Kita membersihkan propolis lebah Trigona sahabat. Jadi lemuh lelah. Lanjut. Saya harus turun dengan madu dan dia licin sahabat. Jadi nanti kaki lebah Cerana tidak lengket lagi. Terminatanya nih terus masih bang. Masih mau masuk dia masih enggak. Saya panen dan dengan Pak Ahmad Zain, terus